Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Semoga teman-teman semuanya dimanapun berada yang melihat video ini berkenan untuk like, subscribe, dan komen. Dan dipencet tombol lonceng ya guys. Jangan lupa sudah subscribe dan mendukung channel saya ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kita semua senantiasa sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan dunia pun akhirat kita. Semoga senantiasa diberi rezeki yang lancar, cukup, halal, dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga kita semuanya sukses di akhirat ya guys. Amin ya Rabbal 'Alamin. Guys, kali ini Wong Deso mau belanja ya, sembari mengabadikan suasana Olimpik yang indah ya guys. Nah, ini Wong Deso mengabadikannya di atas jembatan di Plaza Olimpik ya guys. Lah, bawah sana itu jalan raya guys. Ini suasana pagi hari di hari biasa ya. Wong Deso sembari lewat mau belanja, sembari mengabadikan suasana pagi hari yang indah ya guys. Nah, kayak gitu guys suasananya. Di sini tuh plaza, itu ada apartemen-apartemen yang menjulang tinggi. Nah, di Plaza Olimpik ya guys, ini Wong Deso ambilnya ini guys, di bawah jembatan ini, di dalamnya plaza ya guys. Jadi sana itu juga plaza menyambung, sana sebelah sana itu jalan raya. Halo Mbak, belanja terus. Di sini tuh sana itu juga plaza guys, jadi menyambung. Ini Wong Deso ambilnya dari sini ya. Rasanya itu bersih. Nah, sana itu juga apartemen-apartemen, jalan raya juga. Nah, sana itu juga indah sekali guys, suasana di pagi hari. Suasana di pagi hari yang indah, masya Allah. Itu mbak-mbaknya juga mau belanja. Mau belanja ke mangkok biasanya itu guys. Terus di sini tuh bunga-bunganya cantik. Di situ ada jalan raya, bawahnya sini tuh bunga-bunganya yang cantik guys. Masya Allah, buat kenang-kenangan guys, Wong Deso review suasana Hong Kong pagi hari di Plaza Olimpik ya guys, ini ya guys. Nah, Wong Deso biasanya kalau mau libur ke Kos Wipi naik bisnya itu juga lewat sini guys, ke sana itu bisa ke Kos Wipi, bisa ke Wanche, bisa ke Admiralty, Sentral, Kesim Plaza juga bisa lewat sana itu. Tapi Wong Deso jarang libur sekarang guys. Libur sih tiap minggu tanggal merah libur, tapi liburnya itu di dalam rumah guys, istirahatnya di rumah. Kalau hari biasa malah boleh bebas keluar kemana, belanja kemana, tapi kalau hari libur malah disuruh istirahat di rumah guys. Karena katanya bos kalau hari libur itu kumpul-kumpul dengan teman-teman sementara dihindari dulu guys, karena saat ini Hong Kong diberi ujian lagi sama Allah virusnya guys ya. Semoga virus dimanapun seluruh dunia diangkat sama Allah, dihentikan dan diberi suasana yang kondusif seperti dulu ya guys. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semuanya sehat, panjang umur, dan sukses dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Wong Deso itu ambilnya video itu dari sini guys. Inilah, mau ada yang mau belanja, ada yang mau berangkat kerja. Nah, ini Wong Deso guys, nggak bawa tongsis. Alhamdulillah, suasana pagi hari yang indah.
Tuh apartemen guys, soalnya tuh sampai sana. Sampai sana itu juga luarnya apartemen. Belanja ceh, belanja ceh. Nggih. Mbak Edauru belanja. Nah, sini lebih jelas, guys. Nah. Inilah suasana pagi hari Plaza Olimpik ya, guys. Hujan kayaknya kok ada yang pakai payung di bawah. Karena pohon desa ini di dalam, jadi nggak terasa hujan enggaknya tuh nggak tahu, guys. Sampai sini dulu ya guys videonya Mang Desa kali ini. Terima kasih yang sudah berkenan melihat, dan apabila ada yang kurang berkenan, Mang Desa mohon maaf lahir dan batin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah, my name.